Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di channel YouTube Om Andre. Teman-teman, luar biasa. Tengah hari ini kita berjemur di Mandiri Mobil, Lautan Matahari, teman-teman. Jadi, ini stok luar biasa banyak, Bang John. Alhamdulillah, kita dari belakang dulu. Jadi, Bang John kemarin beberapa hari setelah video udah mobil laku, langsung nyari mobil, luar biasa. Langsung sampai bibir pucat seperti ini, kayaknya ini kecapean atau kurang sesuatu kayaknya nih. Harus tetap fit nih kalau Andre datang. Harus tetap fit ya, oke. Sebagai entertainer sejati, tetap harus fit. Teman-teman. Untuk menghibur teman-teman dan juga update harga-harga di Mandiri Mobil. Dan informasi yang terbaik pastinya di Mandiri Mobil. Benar. Ini stok ada berapa puluh nih, Bang John? Nih, banyak belakang banget. Dulu, belakang dulu kita nih. Iya, ini ya. Banyak yang baru juga. Nah. Kalau di total lebih dari 50 dong ini ya? Ada 60-an. Ada 60 mobil. Sampai depan? Sampai depan. Oke, okay. Kita akan bahas tuntas semuanya, teman-teman. Ya. Dan pastinya kita ketemu lagi bareng jagoan kita yang suka meringis, tapi jualannya alhamdulillah, teman-teman. Ketemu lagi bareng Bang John. Apa kabar Bang John? Sehat Bang John ya? I'm fine. Ya. Oke, okay. Luar biasa, teman-teman. Permen habis? Permen. Ayak kene. Oke, teman-teman. Permen susu untuk stamina biar tetap sehat, teman-teman. Yes. Oke. Bang John, buat penonton yang ingin main ke showroom, alamat lengkapnya ada di mana, Bang John? Kita masih di sini, di Jalan Raya Sukahati, nomor 102, Karadenan, Cibinong, Bogor. Aksesnya keluar sirkuit Sentul aja. Oke. Okay. Lewatin Gor Pakansari, nanti belok kiri, Pak, pinggir jalan persis. Insya Allah sampai. Langsung kelihatan stok-stok terbarunya, tinggal pilih. Yes. Teman-teman gak usah buru-buru, coba lihat-lihat dulu aja. Yeah. Yang penting mobilnya cocok. Alhamdulillah. Untuk harga insya Allah lah, nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol. Ini kan kasih kita hari apa ini? Lah. Ini hari Sabtu siang. Oke. Okay, jadi kalau emang kalau ngonten sama Om Andre hari Jumat harus pakai gamis gitu. Hah? Pakai gamis? Enggak ya? Enggak. Oh, itu pakai gamis. Gimana ini? Bisa aja. Nah, mudah-mudahan video ini bisa tayang besok hari Minggu, teman-teman. Jadi di hari Minggu weekend teman-teman bisa hiburan, ngelihat stok-stok harga. Besok hari Senin Selasanya mau lihat unit silahkan. Silahkan. Karena showroom buka tiap hari. Buka tiap hari dari Senin sampai Minggu, teman-teman. Ya. Khusus hari Jumat kita setelah sholat Jumat. Tinggal telepon Bang John aja. Benar. Nomor teleponnya berapa, Bang? 0857-1987-9112. Banyak banget konsumen atau penonton dari daerah seluruh Indonesia beli di sini. Insya Allah. Karena gini ya, teman-teman. Apa sih yang jadi hal yang menarik atau jaminan buat konsumen nih, Bang John? Kita tuh lolos inspeksi laka, lolos inspeksi banjir, lolos inspeksi mesin yang bermasalah. Betul. Keempat, surat-surat ready absah terscreening di awal. Siap. Yang kelima, mobil di sini bicara objekasi mulus. Oke. Kita punya bengkel sendiri, luas banget, bengkel kaki-kaki, bengkel body repair kita punya sendiri. Oke. Jadi yang beli di sini udah tinggal bawa aja, udah tinggal pakai. Dan oli diganti baru. Dan oli diganti baru, jadi dipakai perjalanan jauh juga aman ya. Langsung aja test drive mau ke Madura kemana? Kalau beda ya antara oli yang diganti dan nggak diganti, kelihatan teman-teman. Jadi beda kelihatannya teman-teman. Oke, di sini cash aja ya Bang John ya. Kita cash only teman-teman. Cash untuk only. Pulau Jawa pakai driver atau towing. Oke. Untuk di luar Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua itu pakai ekspedisi laut. Oke, teman-teman. Siap biar teman-teman nggak bosan nih karena stoknya banyak. Pasti udah nggak sabar. Kita langsung mulai dari mana ya. Oh, ini nih Wuling Cortez nih. Kayaknya keren dari nih mobil nih. Tadi liatin Wuling Cortez aja sih. Ih, ini mobil enak Bang John. Gua kita pernah nyoba nih. Cortez lagi. Ini yang sebelumnya juga gue sering pegang Wuling, apapun Wuling. Karena teman-teman pakai Wuling itu nggak usah khawatir, sekali lagi gue bilang. Karena udah 8 tahun di Indonesia. Iya, kualitasnya juga sama produk Jepang itu nggak kalah teman-teman. Dan segi harga dia nyaman. Nyaman, teman-teman. Dapet banget segi harga. Ini tuh mobil yang bersaingnya dengan Innova, bahkan kenyamanannya nggak kalah. Nah. Tapi dengan posisi harga yang lebih terjangkau. Lebih murah. Apalagi ini tipe paling tinggi udah paling lengkap. Sunroof. Tahun berapa Bang John? Teman-teman, ini speknya adalah Wuling Cortez. Matic transmisinya tahun 2018 kilometernya di 20 ribuan. Ya ampun baru 20 full ribuan. Set 2018. 2018 transmisinya Matic, pajaknya hidup bulan 11. Oke. Okay. Nopol B-nya Bekasi, nopil 3 angka. Ya. Jangan khawatir nanti ini pajak udah hidup panjang, kalengnya putih, lagi gue proses bayar pajak teman-teman. Terima beres. Ini, karena kita punya biro jasa juga. Ini udah captain seat. Warnanya sunroof, burgundi. Ambient light teman-teman. Terima beres. Lampu double projector. Jadi ada 4 projector teman-teman. Dengan harga yang 100 juta. Saya rasa ini sangat worth it untuk dimiliki nih teman-teman. Wuling Cortez 2018 Matic gitu. Konsepnya gue nyebutin harga dulu nih. Oh iya? Iya. Mohon maaf berapa Bang John? Oke. Yap. 145 Brody. Enggak. Mana ada Cortez 100 juta?
Hanya di sini ya. 100 juta rupiah. 145. Hah? 145. Enggak, Bang Jon. Enggak, konsepnya di bawah 14 mobil kayak enggak gini. Gitu, ini kilometernya memang di sini 20.000 full set juga. 20. Udah biar teman-teman enggak nunggu lama. 125 terbaik. 140 gua kurangin goceng gas loh. Enggak. 140. Di bawah 14 ini, Bang Jon. 14-nya berapa? Gua pengen dengar. Ini harga barunya hampir 300 ya. Sekarang ya. Kalau beli baru udah 340 gua, juta. Gua khusus netizen Om Andre, gua turun-turunin sedikit-sedikit gua enggak masalah. Gua ya. Ambil ujung-ujung dikit aja. Gini, biar jadi. Ya. Bayar hari ini juga 133 bismillah. 135 gas. 133. 135 gas. Jual dapat Wuling Cortez KM20.000. Jual. Aduh. Pajaknya terima panjang, ya. Terima rapi. Mobil original. Udah original, oli udah diganti. Yes. Jangan sampai oli enggak diganti. Jangan gitu. Sampai waduh enggak ganti oli. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi, Bang Jon. Mobil kedua, teman-teman. Fokus okay. Ini ada Yaris Bakpao 2010 Nopol yeah. BDKI. Oke. Okay. Transmisinya Matic tipe E. Ya. Yeah. Kilometer di 100.000 up. Oke. Okay. Daleman original, pajaknya bulan 11 2024. Ya. Yeah. Overall ini tinggal pakai aja. Oke. Okay. Kaki-kakinya enak, AC-nya juga dingin jos. Kita yeah. Jual harga di 99 juta. E-Matic 2010 pajak hidup. Hidup. Pajak hidup, hidup ya. Hidup. Oke, 99 ya. 99. Bagus sih sebenarnya ya. Cuman 89 asik nih. 96 gas, kurang 3 juta. Di bawah 95, Bang Jon. Di bawah 95 bagus. Kita habisin sampai di 91 udah. Jangan. Yuk. Jangan. 91. Yaris Bakpao E-Matic. Bro, pasaran 105 loh. Betul sekali. Cepetan ada loh. Tapi di Mandiri Mobil dengan barang sebagus ini hanya 91 loh. Enggak lah. Ayo. Enggak lah. Ya. 96 gua kena 1000 lagi 95. Enggak, di bawah 95, Bang Jon. 95, 94.500. Lihat penonton, 92.500 jual. Ah, kacau. Ayo, 92.500. Enggak, 92 gope jual. 92 gope bayar tambahin. Hari ini ya. Oke. Okay. Ya. 93 udah jual. 93 teman-teman dapat Yaris. Ini Matic pajaknya hidup, mobil hidup. Tinggal pakai ya. Mulus banget. Oke, okay, teman-teman. Tuh itu dulu Bang Jon. Taruna dulu tuh coba. Taruna apa kuda? Taruna dulu nih. Okay. Ini Taruna tahun berapa Bang Jon? Sabta Taruna. Wah, tahun 2000 tipe CX teman-teman. Yeah. CX yang udah ada wiper di belakang. Oke. Okay. Ini catnya bule hanya bagian atas aja. Nanti diberesin. Boleh, boleh, boleh. Oke. Okay. Pajaknya hidup bulan 6 2024, yeah. Lokal B genap Bekasi. Oke. Okay. Transmisinya manual, Taruna CX tahun 2000 manual bensin. Oke. Okay. Daleman orisinil, pajaknya hidup, hanya bule di bagian atas. Oke. Okay. Oli sudah baru, kaki-kaki sudah enak. Hmm. Ini kita jual di 53 juta. Enggak gitu, Bang Jon. Gitu dong. Masa Taruna 53? Tahun 2000 bro, bukan iya. Tahun 97. 40 juta baru asik. Iya. 40 juta Bang gak, Jon. Enggak. 40 ada, juta. Bro, ada ini? Enggak. 40 juta. Udah gua lempengin buat netizen lu. Berapa? Enggak. Konsepnya di bawah 50 jangan ini. Gitu, di bawah 50. Pajak udah gua bayarin. Iya, pajak dibayarin. Bodinya iya, rapi, AC dingin. Dingin jos. Gini aja, 44 jual. Aduh. Ayo. 49 gas, sudahlah. 44. Janganlah, jangan. Ini 44. Jangan, bro. Ayo, 44 ya, oke. Okay. 3 baris kapan lagi lu nyari? Betul, udah 44 terbaik. 49 gas, sudah. Udah gas, tambahin gue. Enggak. Bro, 44 ini. Daleman orisinil. Iya. Pajak udah hidup. Udah, ini biar jadi 45 aja dah. Gak usah lama-lama. 47. 45, datang ke unit, silahkan teman-teman dapat Taruna. Ketemu langsung bareng Bang Jon, luar asal biasa Bang teman-teman. Oke. Okay. Ada Mitsubishi kuda di Bang Jon nih. Kuda yang mana? Waduh. Kuda yang mana? Kuda lumping. Kuda tahun lumping. Tahun berapa Bang Jon? Kok Andre dah. Om Andre kok. Om Andre katanya kudanya putih ya? Oh iya, kuda kan? Putih. Iya. Kuda lumping kali. Saya panggil kok Andre nih. Waduh, ya. Andre Taulani kali ya. Mitsubishi kuda. Mitsubishi kuda. Ya. Transmisi manual bahan bakar bensin ya. Tahun 2001. 2001. Pajak hidup bulan 3. Nopol B DKI genap, okay. Daleman original, yeah. Mesin-mesin udah toxer banget, yeah. Kaki-kaki udah enak, aki udah gue ganti baru, oli juga udah baru teman-teman. Yang siap mudik, ini barang original. Oke. Okay. Ya barang ngaleng. Siap. Lampu juga bening, okay. Elektrikal semua berfungsi dengan baik. Iya. Yeah. Tipenya tertinggi Om, Super yeah. Exit. Super Exit. Ya. AC-nya double. AC double dong. AC double, oke. Okay. Super Exit AC double ya. Coba dicek dulu Bang Jon. Oh benar double. Interior rapi ya. Iya, ya. Benar. Rapi, double. Berapa Bang Jon? Ini kita di Gogo, 55. Enggak lah ketinggian. Mana ada? Seharga Taruna. Ya Allah, iya. Ya Karim. Enggak 45. Ada gitu. Enggak gitu kok, Andre. 45. Enggak ada. Iya. Enggak ada. 45. Taruna, Kuda Super Exit manual tahun 2001. Iya.
pajaknya hidup. Tipe tertinggi. AC-nya double. 50. Harganya 45 pasti laku. 53 gas. 45 jual. 53. Di bawah 50 konsepnya. Iya. Di bawah 50. 51 dah. Bang John. Hah? 47,5. Mana ada, enggak ada. Udah. 51 udah gua 47,5 bertahan. 47,5 udah. Gua bertahan. Kita nyerang. Wis. 47,5 ya. Oke. Tambahin yuk. Lagi, Om. Yuk. Bisa enggak? Enggak, 47,5 udah jual. Paling gua capas lah. 48 dah, udah dah. 48 cek unit teman-teman, silahkan dapat kuda super exit tipe tinggi teman-teman. Cek. Innova nih, mobil Innova buat mudik nih. Innova 2005 tipe G manual bensin teman-teman. Iya. Warna silver. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Iya. Daleman original. Oke. Okay. Ya kan kilometernya berada di 170 ribuan. Bannya baru ini. Semua empat-empatnya. Okay. 3 kali lebaran lu gak usah ganti ban. Iya kalau gak dipakai masih layak. Oke. Okay. Body mulus, lecet bagian bumper sedikit aja. Pajaknya? Pajak hidup dong Brodi. Oke, okay, Juni 2024 ya. Ini mobil tahun berapa, sorry? 2005G. 2005G manual. Kita 95 buka. 8, kepala 8 ini enak. Kepala 8 berapa? 87. Ah, kacau lu. 87. 94 lah. 87. 92. 87, wajib bayar guys, dapat nah. Innova mobil enak. Cuma di Mandiri Mobil. Iya, ini 90. Clear 87. Tambah goceng lagi 92. Enggak. Di bawah 90 konsepnya. Berapa? 88 terakhir bayar. Udah. 90 gas. 88 90. Jual, teman-teman. Udah. Dulu. Itu oh Yaris udah ya. Ya oke. Okay. Nah, Avanza nih Bang John. Avanza 3 baris. Ya. Tahun 2008. Interior ori. Tipe G manual, interior ori. Yap. Ini minus pajaknya 4 kali aja, Om. Berapa tapi pajaknya? Tapi diblokir, pajak tuh 9 jutaan, teman-teman. Oke. Okay. Warnanya light green, warna hijau. Ya. Mobil overall enak. Hanya lecet di bagian bumper, depan belakang. Ya. Selebihnya bodinya lempeng, atas bawah, kiri kanan. AC double, CC13, body rapih, ban masih ini tebal. Ini kita jual dalam keadaan pajak begini 78, ya. Bro. Enggak. Kondisi kayak gini 70 juta itu harga terbaik, wajib jangan, bro, dibayar. Jangan, 70 juta. 77 dah. Enggak, 77. 76, bro. Di bawah 75. Oke. Okay. Berapa? Udah gini 72 bayar. Ya. Buat Om Andre, ya. Di bawah 75-nya, gua kasih 74,500. Enggak, 2 juta lagi. 74. 72. 74. 72. Tengah-tengah. Ya, 72 ya. Tengah-tengah. 72 GoPay jual, teman-teman. Langsung dapat Avanza. Gas. Oke, murah loh ini. Avanza G, bukan Xenia LI ya. Yes. Nissan Match ini XS, Om. Ya. 2011. Oke. Okay. Pajaknya hidup, kilometernya 100 ribuan. Ya. AC sudah double. Ya. Overall mobil mulus, matic-nya enak jos, daleman orisinil. Lampunya bening, yeah. Semua elektrikal berfungsi dengan baik. Oke, okay, teman-teman. Pajaknya gimana? Pajak hidup. Hidup Lampol juga. Bogor, bulan 4. Pabannya baru semua. XS ya, AC digital. XS. Yes. Transmisi matic aman. Aman. Pajak hidup kepala 7, enaknya yes. Di angka 72 juta. Gak ada. Berapa? Ini kacau. Berapa? 82. Kepala 7. XS, bro. Dijual. AC digital, di harga jangan. 75 jangan. Juta. 82 jual. Udah 82. 75. Buat lu 80 pas gas. 75 juta bayar tambah hari goceng, ini gua pulang. 75. Tambah goceng. 77 udah terakhir. 77 juta ya. Jual ya. Oke. Okay. XS loh pajak XS hidup lho. Nih. Kalau yang ini Nissan Match tipe apa nih, Bang? Nah, ini L. Oh, tipe yang di bawahnya. Tipe okay. Yang di bawahnya. Tahun? Ini ada kentop bagian sini. Nanti yeah. Gua mulusin lagi antrian pekerjaan di belakang. Oke. Okay. Tahunnya 2012 di yeah. Atas. Di atas ini 1 tahun. Oke. Okay. Tapi tipenya L. L. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup juga. Iya. Oke, okay. Karena ini tipenya di bawah, harganya di angka 71 juta. Enggak gitu. Gimana? Kan tahunnya 2012. Iya. 71 udah jual. 2012 tahunnya. Iya, 71 ya jual. Ya udah dah, 71. 76. 71. Gas. Mana ada 2012 ini, iya. Bro? Iya. Ini jangan kan bro. L. Udah cek unit aja lah ya. Di bawah 75 ya. Habisin ya. Oke, okay, teman-teman, murah nih 71 nih. Nih. Ada mobil Grand Livina. Livina tipe Ultimate. Iya. Jok sudah kulit, transmisinya matic, tahunnya 2013. Panel kayu, jok yes. Kulit mewah, interior hitam, velg racing. Yes. Pajaknya hidup yes. Tahun 2013. 13 unitnya. Nopol B Tangerang. Genap pajak bulan 5. Dengan harga 85. Mana teman-teman dapat mobil woy. Semewah ini, seenak ini, cuman di Mandiri Mobil kacau ya. Digadang-gadang. Berapa? Ini gua buka 2013, ya. Ultimate ya, Bro. Ya. 105. Enggak bisa dibawa cepe, Bang John. Ini kan Ultimate. Iya. Ini paling sampai 95 lah gua berani lah. 95. Iya, udah 95 gas ya. Kalau sampai cepe gimana? Enggak, 95 ini. Ini udah. Gua habisin buat lu ya. Ya. 99 gas sudah. Dibuat cepetnya gitu. Datang ke unit 95 ya. Ah? 95 jual datang ya. Datang aja dulu cek unit. 95 juta ya. Dapat Grand Livina nih. Coba tawar langsung aja ketemu ya. Bang John.
kasih beliau permen, pasti langsung dikasih teman-teman. Oke, ada mobil Calya. Teman-teman, Calya ini warna merah, tipe G, transmisinya Matic. Oke. Tahunnya 2019. Ban baru. Kilometernya di 70 ribuan. Iya. Dalaman full MB Tech warna merah hitam. Iya. Mencerminkan bahwa mobil ini semakin berkelas. Berkelas, asik, teman-teman. Oke. Ini Matic tahun 2019. 19, 3 baris. 3 baris. Pajak bulan 12, hidup. Iya. Nopol B, DKI genap, bagian DKI Selatan. Iya. Bannya masih layak, masih ada gondrong-gondrong rambutnya. Oke. Udah baru ganti bannya ini. Ini dia hanya lecet bagian bumper bawah aja. Siap. Kita jual ini dalam keadaan begini dengan oli baru. 100 juta. 125. 100. 120 gas. Di bawah 120. 2019 nih kali ya, bro. 114 jual. Mana ada sih, bro. Okay. Mana ada Calya Matic. 114 Calya Matic G 2019 termurah. 120 gas. 115 terakhir. 119 gas. 115 datang ke unit. 118 lah, udah. 117 silahkan teman-teman. Dapat Calya, mobil cakep nih ya, teman-teman. Soluna. Okay. Soluna GLI ya, tahun 2000, ya, transmisinya Matic, okay, warna biru. Ya. Overall walaupun mobil ini sudah dua kali cat tapi mulus. Mulus, teman-teman. Pajaknya hidup, teman-teman. Ya. Bannya masih bagus. Okay. Terus juga dalaman pakai sarung jok. Ya. Lampu-lampu semua elektrikal berfungsi dengan baik. Ya. Ini kita jual di 49 juta. Pajaknya hidup. Hidup. Ini interiornya ori, cuman disarung aja. Mobilnya ganteng, bodinya ya, rapih, GLI. Ya. Sudah yang paling tinggi. Matic. Saya rasa di angka 40 juta itu harga yang sangat pantas. 48 lah. Silakan bayar. 48. Di bawah 45, cek unit bungkus, teman-teman. Udah berapa? Gak usah lama-lama di obrol. Hey, 40. Shh. Nah, ini rapihin dulu, rapihin harganya. 40? Mana ada? Iya. Gak ada. Iya, berapa? Udah buat channel Om Andre, ya. Solunanya bayar 46. 44 silahkan datang ke unit, teman-teman. Oke, ada mobil Grid Corolla. Grid Corolla dengan interiornya ori, bodinya rapi, tahun 95. Oke. Okay. Dalaman original. Siap. Transmisinya manual. Ya. Setirnya juga ori. Oke. Okay. Kaki-kaki semuanya enak, lampunya berfungsi dengan baik, AC-nya dingin. Mobil ini minusnya pajak dua kali. Pajaknya dua kali. Udah itu aja. Oke, okay, nominal pajaknya berapa? Setahunnya 1 jutaan. Sekitar sama 1 rendah. Jutaan, ya, teman-teman. CC-nya 1.600. Corolla Grid. Corolla Grid, teman-teman. Dijual berapa, Bang John? Ini kita kasih harga di bawa gocap juga. Berapa? 35. Eh, hey, mana ada sih? Di sini, 35. Iya, udah 40 lah. Udah 45 ya? 40 ya. Hah? 40 lah, 5 juta tambahin lagi ya. 40 ya. 44 lah ya? Ya, nanti ditambahin di sini lah. 40 aja ya. Jangan okay. 40 juga. Udah, gini aja. 42 clear, langsung bawa pulang. Clear. Tambah 1000, 43. 42, 1000 ya, lagi teman-teman dapat Grid Corolla. Luar biasa, teman-teman. Coba fokus lagi. Fokus, masih banyak unit ini. Masih banyak pilihan. Silahkan ambil sambil snack-nya, nyemil. Kopinya. Betul, sambil ya, liatin Bang John yang sudah udah makin pucat. Minggu depan tuh udah puasa loh. Iya, ya, makanya buruan kalau mau nyari mobil buat lebaran. Kalau udah ada rezeki dari sekarang, teman-teman. Ada Vios, tahun berapa Bang teman-teman John? Ini Vios G, manual 2012. 2012. Terus pajak sekali, kilometer 160 ribu. Oke. Okay. Pakai sarung jok. Iya. Pajaknya? Pajaknya sekali, Om. Sekali, oke. Okay. Transmisinya manual. Ini Vios G asli. Yes. Dengan harga 78 juta. Enggak, ini kayak bisa kemarin aja. Kemarin kita modal 91. Ya. Datang ke sini bawain duit 92 enggak apa-apa. Datang ke sini 89 ya, jual, teman-teman. Ini di belakangnya, Om. Yuk, kita ke belakang dulu. Di belakang ada Kia Sportage. Kia Sportage 2005 transmisi Matic. Ya. Warna silver, pajaknya hidup, dalaman pakai sarung jok, oli sudah baru. Minus lecet ada bagian sini aja. Oke. Okay. Agak bule. Ini ya, kita kasih harga di 58. 2000 cc. Iya, 20. Mewah SUV, teman-teman. Kalau sampai di angka 49 ini menarik banget dapatnya Kia Sportage ya. Mana ada sih? Ada coba. 49 Sportage itu, iya, teman-teman. Model tampilan sama Tucson mirip-mirip kan? Mirip, teman-teman. Gagahnya dapat. Iya. Terus juga ground clearance tingginya dapat. Iya, kenyamanannya di atas enak, rata-rata. Di atas rata-rata lah. Oke. Uh-huh. 49 juta jual. 50 lah, Bro. 50 dah. Hah? 50 ya. 50 belum kayaknya? Ya, 50 juta. Lu naikin deh. Silahkan datang ke unit nih, bawa pulang ini ya. Ini malah goceng nih. 52 dah. 53. 52 silahkan 1000 lagi Bang John baik hati pasti dijual, teman-teman. Kalau mau nego lagi boleh. Gue punya Alphard tuh. Ih, punya Alphard lu. Lagi dibersihin 2005. Ini ya. Iya. Tahun 2005 ini apa namanya, Bang? Gue lagi nyari ini grillnya, Bro. Iya. Ini mobil aman, gak ada nabrak, teman-teman. Ya. Alphard tipe V 2005. Oke. Okay. Warna silver. Double sunroof. Double sunroof. Okay. Nopol B. Bulan 9. Ya. Kemudian dalemannya udah captain seat juga. Electric teman-teman. Sliding door masih normal. Jalan tuh. Jalan semua, teman-teman. Dia di 2000 cc. Yes. Tuh luar biasa, jok kulit.
Wah, itu ada tisu apaan tuh, Bang John? Ada tisu buat lap muka, keringat. Wah, boleh-boleh Bang John. Nih efektif nih tisu kayak gini nih. Jual berapa Bang John? Ini kita jual harga di 165, Bro. Ih, kemahalan lah. 2005 fee ya? Iya, Bukan, ya? Nanti dirapihin semua ya. Enggak, gue lagi nyari grillnya doang. Pajak hidup? Hidup. Pajak hidup? Hidup. Cepet 20 ya? Jauh, Bro. Iya, di bawah 15 ini. Jauh, Bro. Jauh, di bawah 15 bro. Ya. Jauh, bro. Yuk. Paling gue kasih 160 gas. Jangan, lah. jangan. 15 dah. Jangan, Bro. 150 ya. Jangan, Bro. Yuk. Ini ganti gue bicara mulus. Ini gue ganti. Iya. Fog lamp juga gue ganti. Lampu bersih semua. Bersih semua, Bro. Dengan angka 150 juta bawa pulang mobil ya. 155. 150, 5 juta lagi malang sambil lihat unit teman-teman. Ini Avega. Oke, ada Avega, Bang John. Tahun berapa ini? Avega ini full cutting sticker. Iya. Tahun 2011 minus pajak satu kali. Warna aslinya hitam. Hitam. Transmisinya manual. Iya. Nopol B DKI Barat. Iya, ban tebal, velg ganteng. Velg pakai ring 14 racing, ya. Dalaman original. AC dingin? AC dingin. Oke. Okay. Minus hanya di setir pocel-pocel dikit aja. Pajaknya gimana, Bang Satu John? Satu kali, Bro. Satu kali, nominal pajak berapa? 1,6. Sekitar 1.600.000 ya. Dijual berapa, Bang John? Kita kasih harga di 57. Enggak, ketinggian. Ini 45 lah. 52 lah. 45. 52, di bawah gocap, di bawah gocap. Jangan, Bro. 47 ya. Jangan, Bro. Ya, 47 ya. Jangan, Bro. Ya. 51 lah, guys. 47. 2011 soalnya. 48 lah lama. 48 jual, teman-teman. Dapat 2011 udah jual. Di atas gocap ya. 48 juta rupiah. Ada yang manual tadi, ini Matic, oke. Okay. Kios G Matic 2009. Ya. Dalaman pakai MBT, kilometer 150.000. Nopol B, DKI Selatan, pajaknya okay. Hidup. Bannya masih layak, Maticnya enak, AC-nya super dingin, jos. Iya. Warna hitam ini kita jual harga 90 juta. 90 juta, G-Matic udah 2009. Udah kilas, engine start dan lain-lain. Ya. Oke, okay. CC-nya 1500, ya. Interior rapi. Rapi, pakai Matic. Netnya berapa? 88, 87 nggak apa-apa. 85 kuat berarti ya? Kuat gas. Oke, okay, 85 kuat. Juta silahkan bawa pulang. Ini ada ini Civic. Ini Civic FB. Iya. 2014. Oke. Okay. Yang FB2 ya. FB2 Matic. Jok kulit, electric seat-nya berfungsi dengan baik. Minus pajaknya mepet, okay. Bulan 3 teman-teman, ya. Kilometer 100 ribuan. Oke, okay. Ini kita jual di 190. Nggak bisa. Bisain. 160 baru terbaik ini. 160 dapat Civic FB. Ini 2014. 2014, oke, okay. Bukan 2012. Abisin sampai 170. Lu pernah nawar 180 loh. Di bawah 18 sekarang. Berapa? 175 jual. Oke, okay. Paling 182 lah. Enggak, di bawah 18. Cek unit aja deh. Di bawah 18, gas bawa pulang mobil, ya. Teman-teman. Ini ada CR-V lagi dicek juga. Lagi dicek juga. Oke. Okay. CR-V CC 2,4. Ya. 2,4 atau 2,0? Tahun 2007. Boleh kamera sini lihat bersihnya ruang mesin. Nah. Masih enak. Pajaknya hidup. Matic. Warna hidup, warna okay. Hitam. Pajak hidup? Ya. Kita open di 99. Tahun berapa ini? 2007. 2007? Ya. Pajak hidup itu enaknya di 90 ini. Cek unit aja deh. Oke, okay, 90 juta silahkan ya. 9 juta. Siap teman-teman. Ini Luxio nih. Ada Luxio, oke. Okay. 2011. Iya. Warna silver, pajak satu kali, tipe M. Ini kita jual di 110. AC double. AC double. AC double pajak hidup. Ya, pajak 99 hidup. Jual ya. Ya. Dah, 99 juta teman-teman. Nih, sebelahnya Verosa. Oke, okay, kita lihat-lihat lagi ada Daihatsu Verosa. Tahun Daihatsu berapa Bang John? Verosa tahun 95 SE. Iya. Nopol Z Priangan Jawa Barat. Oke. Okay. Minus pajak. Pajaknya hidup. Pajaknya hidup. Ini kita kasih jackpot aja lah ya. Nah, 35 juta jackpot buat netizen bawa pulang. Ini 45. Udah, 39 jual. 45 Om. 39. Cek unit aja deh. 39. 40 ke atas. Datang ke sini teman-teman, ini murah nggak jackpot. Gitu juga. 39 udah deh. Ah, gimana? Nih, nih Fortuner. Fortuner, oke. Okay. 2010. 2010. Tipe G. Ya. Matic diesel. 2700cc. Ya. Diesel. Diesel. Diesel, oke. Okay. Pajaknya hidup, Nopol B Bekasi, dalaman rapi. Ini overall mobil datang ke sini seger banget, mulus. Ya. Dieselnya enak, kering, nggak ngobos, lampunya juga bening. Oke. Okay. Ini kita kasih harga di 190 juta. Mobil irit, tenaganya enak, 3 baris dengan harga 175 seharga Avanza cocok banget teman-teman. Oke. Okay. Nah, 175 juga. 175. Paling 180-an lah. Wah, ini mobil bersejarah. Ini nih. Mobil bersejarah. Every. Every. Suzuki Every jarang banget di Indonesia. CBU Jepang sudah sunroof, okay. Sunroofnya lebar, transmisinya yeah. Matic, yeah. Dan mobil ini tahun 2005. CC-nya berapa ya kalau Every ya? 1500. 1500 ya, sama kayak Carry Futura ya kayaknya ya. Oke. Okay. Lecet di bumper aja nanti gue rapihin. Lecet di bumper. Captain yeah. Seat,
kursinya 3 baris, ya. Pintu sliding manual. Jual berapa Bang John? Kemarin kan udah nawar 70 tuh. Ya, sekarang berapa? 65? Enggak lah, datang aja harga kemarin. Datang ke sini teman-teman kalau mau diawar di bawah 70 juta. Ya. Ini ada Grand Max. Grand Max 2013. Ya. 1300 cc. Oke. Okay. Non AC, non PS. Standar. Yes. Oke. Okay. Pajak satu kali men. Pajaknya berapaan? Pajaknya sekitar 2 jutaan. Sekitar di 2 jutaan. Bogor, okay. Ganjil, pajak satu kali, tahunnya 2013. Ya. Grand Max 1300 cc kita jual di angka 93. 93 juta. Nawar di angka 84 masih bisa ya. 85. 84 85 jual teman-teman. Ada Honda Jazz. Jazz ya. E-Tech 2007. Oke, okay, Matic. Sorry, 2008. 2008 Matic. Matic. Oke, okay, pajaknya Bang John. Pajaknya hidup, Om. Pajaknya hidup, oke. Okay. Kilometer 160 ribuan. Bodi bagus, AC dingin. AC dingin, Opel F Bogor. Oke. Okay. Pajak bulan 1, 2025, kilometer 160 ribu. Ini kita jual di harga 88. Enggak, sampai 75, Bang John. Belum kuat, Om. 75 juta? Kehabisan, 85. Ih, payah masa gak kuat sih? Iya, kehabisan. Udah dikasih permen masih gak kuat. Gimana sih? 75, Bang John, ya? 85 gas lah. Hah? Jangan. 84 dah. Di bawah 80 silahkan bawa pulang ya. Mobil teman-teman. Kita dalam, yuk kita jalan aja. Jadi showroom buka tiap hari juga buka ya Bang John ya. Oke, di sini ada mobil Toyota Rush Bang John. Ini Rush GR ya? Rush tipe yang GR 2022. Tahunnya 2022, transmisinya Matic, pajaknya hidup, kilometernya okay. Di 30 ribuan. Baru jalan 30 ribuan seperti yes. Baru. Yes. Harganya berapa ini? Kita open 24. Enggak, sampai 230 lah ini bagus. 235 gas. 230 silahkan datang. Ya. Teman-teman cek sambil aja. Bawa pulang mobil ya. Teman-teman. Oke, ada CR-V Bang John. Teman-teman, gue punya CR-V kali ini agak banyak. Ada 3. Iya. Yang pertama adalah CR-V 2,4 tahun 2011, transmisi Matic. Oke. Okay. Level B DKI Selatan, pajak bulan 1. Iya. Warna putih dan ini CKD. Oke. Okay. Ya. CC-nya 2400. Iya, yang ini CKD. Okay. CBU kali? Yang CBU sebelahnya. Oh iya, CKD-nya. Iya, CKD-nya. Oke, okay, harganya? Yang ini CKD-nya kita dibikin 140. Sampai 12 kuat nggak? Nggak, jangan lah. Berapa habisnya? Mana ada warna putih. 130 ya? Apa? 130 ya? 137 lah. 130, silakan. Nggak. Ini kelirin dulu nih. Di bawah 35 nih? 136 udah gas. 133 jual. Aduh, kacau. Oke, okay, teman-teman. Ini CKD yang ya? Yang CKD, tapi... CKD 24, okay. Itu pasaran masih 14-14,5 teman-teman. Tapi di Mandiri Mobil 130-an dijual, teman-teman. Iya, gue jual lah. Ada tapi unit... ini CBU nih. Yang CBU. Jangan sampai diambrukin nih. Soalnya diambrukin kacau loh. Lebih jarang ini CBU. Iya, ini CBU. Stiker CBU-nya masih nempel. CBU-nya okay. CBU Jepang, teman-teman. Tahun 2011, CC-nya 20, lebih iya. Elit. Pajaknya minus 2 kali, B tanggang. Oke. Okay. Kilometer di 100 ribuan. Overall mobil seger banget. Ini kita kasih harga di 138 net. Nominal pajak berapa? Pajaknya 9 juta. 135 gua jual juga samain lah. Di bawah 13 dijual nih. 128 ya. Jangan loh. Udah lu jual aja 128. Iya, udah 13 aja jual ya. 135 itu Mas. 130 silakan datang ke unit. Ini masih CR-V. Kemarin okay. Lu udah 132 lu nawarin ini lu. Makanya sekarang 130. Makanya udah. Gua jual karena netizen lu banyak yang nawar pengen harga 132. Tawar aja sekarang kita matiin yang CBU gua teman-teman yang kemarin ngejar 135 gua jual. Gini aja 133 bawa pulang mobil udah gak usah lama teman-teman. Oke, okay, ada yang CR-V lagi. CR-V 2010 warna burgundy. Iya. Transmisinya Matic, CC-nya 20. Lecet pemakaian teman-teman. Oke. Okay. Ini 24-nya ini. CC-nya 24 ya, juga. 24-nya pajak bulan 3 mepet. Oke. Okay. Plat B Bekasi. Iya. Kilometer di 100 ribu up. Dalaman kulitnya masih pada bagus. Elektrikal berfungsi dengan baik. Nanti gua rapihin ya. Ini kita jual di harga 1 yang 2010, 138. Enggak. Yang 2010 sama 130 jual ya. Jangan dong. Udah 130 jual. Tambahin. 130. Tambahin. 132. 134. 132 bawa pulang mobil teman-teman. Oke. Okay. Ada mobil Daihatsu Xenia. Xenia XE Sporty 2011. Iya. Pajaknya hidup, Lopol B Depok. Peleknya masih bagus, bannya juga. Oke. Okay. Dalaman original, kilometernya di 100 ribuan, teman-teman. XE 1300cc. XE-nya Sporty ya? Iya. Ini kita kasih harga di 92 juta. Nggak bisa, itu harga Avanza, 82. Mana ada sih? Iya, 82 jual. Mana ada? Iya, 82 ya. Jangan-jangan. 82. Paling 88 lah. 85 lah maksimal jual. 85 dapat XE Sporty, teman-teman. Nah, fokus lagi ada Proton Exora. Ya. Oke. Okay. Kali ini kopinya disiapin. Siap. Agak sedikit kental. Agak sedikit kental. Karena ini kita review. Oke. Okay. Mobil Proton ya. Yang sekelas dengan Innova. Ya.
Kaki-kaki gue nyobain oke. Okay. Gak ada bunyi. Keren. Mobil ganteng. Engine mounting gue ganti yang orinya. Oke. Okay. 3 biji. Ya. Udah baru. Ya. Kemudian servis record di bengkel resmi. Oke, okay, jadi aman. Aman. Nah, speknya adalah ini Proton Exora Prime. Oke. Okay. Transmisi Matic. Ya. 2013. Ya. Pajak satu kali. Pajak satu kali. Nominal pajaknya tidak sekitar. Tidak diblokir. Nominal pajaknya 2 jutaan. 2 jutaan, oke. Okay. Dalaman full kulit. Teman-teman, captain seat nyaman banget. Ya. Nah, Prime ini tipe tertinggi di Exora. Oke. Okay. Uh-uh. Jadi buat akselerasi sama kedap suara, dia jago. Terbaik. Bagus. Betul, teman-teman. Uh-uh. Bagus, teman-teman. Ini kita jual harga di 95, nggak, 2013. Enggak. Tipe Prime. Prime. Sampai di angka 80, oke okay banget ini. 80 berapa? 80 juta. Nggak ada. Oke. Okay. Mana ada. Konsepnya di bawah 85 berapa? Harus di konsep 85. 83 jual. Nggak, 83. Konsep di atas 85, gue ikuti. Abisnya berapa? 88 lah. 84 lah. Udah, 84 juta dapat Prime, teman-teman. Oke, okay. Ada Sigra yang model baru, penonton. Sigra R manual 2020, men. 2020, CC-nya 1200. Pajaknya hidup, kilometer 60 ribuan, full okay. Set tangan pertama dari baru. Siap. Nah, ini kita jual harga 125. Manual? Manual R. Cuman model baru ya? Model baru, 2020. Kalau 120, meledak. 120 jual. Gas. Kita ke depan dulu, Bang John. Oh, boleh. Sini dulu ada Kia Picanto. Yang ini tahun berapa, Bang John? Picanto SE, transmisi Matic tahun 2012. Ya. Bannya masih pada tebal, kilometer di 100.000 up. Oke. Okay. Electrical semuanya berfungsi dengan baik, interiornya original. Siap. Tapi wangi. Oke. Okay. Nah, buat om, tante, Mahmud Abbas. Siap. Tau gak Mahmud Abbas? Gak tahu. Mamah muda anak baru satu. Wede, Mahmud Abbas. Oke. Okay. Mahmud Abbas. Catet. Iya. Mahmud Abbas. Jual berapa ini? 88. Sampai di angka 75, worth it banget. 86. 80 jual. 85 gas. 82 jual. 83. Oke, teman-teman 82 dapat mobil Kia Picanto. Dapat mobil Mahmud Abbas. Ada Brio. Brio E yang udah kapsul 2020. Ya. Transmisinya Matic tipe E. Oke. Okay. Kilometer di sekitar 50 ribuan. Ini yang model baru, oke. Okay. Dalaman original, kunci ya. 2 buku-buku lengkap, teman-teman. Ya. Service record di Honda. Body bagus, body pajaknya bagus. Juga. Pajak panjang. Panjang 2025. Sampai 2025. Oke, okay. Matic 2020 yes. 130. Ah, wah. Berapa? Wah. Berapa? Ada. Di bawah 15. Di atas 15. Di bawah 15. 158, gas. 145. 157. 147. Jangan, bro. Yuk. Ini kan yang kapsul. Udah gini aja 150 jual. 153 lah. 150 silahkan datang ke unit ya. Malang 3 juta lagi, teman-teman. Oke, ada Honda Jazz, Bang John. Bukan jualan. Nah, Jazz yang kuning. Tahun berapa ini? Ini teman-teman Jazz RS Matic 2009. Warna kuningnya udah sesuai dengan surat STNK BPKB sudah kuning ya kan. Walaupun dia warna asli dasarnya warna grey. Ya. Nah, ini kita jual mobil 2009 Matic pajak sekali. RS ya, RS okay. Matic 2009 pajak sekali di 120 kemarin. 120 juta. Iya. Habisnya sekarang berapa? 118, 117. 110 jual. 115. 110 jual. Oke, 110 jual. Ini ada 2016 STRD, teman-teman. Iya. Datang aja ke unit ya, kita enggak usah salaman. Ini kita open 2016 STRD Matic kilometer 100.000 di 172. 172 nego di lokasi. Kalau mau nawar di kepala 16 silahkan. Ada Hyundai Avega. Lu lihat dulu kilometernya. Kilometernya di berapa ini, Bang John? Iya, lihat dulu biar lu tangkanya gua bohong. Berapa nih? Uset, 40 ribuan. Dah. Mobil seperti baru, oke. Okay. Kilometer berapa? 46 ribuan, ya. Tahun 2012. Oke. Okay. Sedan Avega Matic 2012, KM Law, pajak hidup, panjang. Ya, panjang. Panjang. Wah, wow, jual berapa nih? Jual berapa, Bang John? Ini sih datang ke unit aja lah. Ini kalau misalkan di kepala 50 jutaan bukan, wajib bukan, dibayar bukan. Nih. Ini konsepnya 70-an. 70-an? Iya. Karena bicara kondisinya antik, kondisi antik ya. Iya. Oke, okay, Datsun Go. Datsun Go 3 baris 2017 T-Option. Oke. Okay. Manual transmisinya. Kilometer 100.000 up. Pajaknya kelewat sekali. Nomor yeah. B DKI Barat. Ini kita bikin di 77. Pajaknya sekitar 1 jutaan. Yes. Sampai di angka 70 dijual ini. Enggak. Berapa? 75 gas. Di bawah 75. Berapa? 72 setengah jual. 74 udah, gas. Udah 72 setengah bawa pulang lah. Mobil. Malang 1 jutaan lagi. Teman-teman, ada BMW. BMW 325 i yeah. Sport. Tahun 2001. Pajaknya hidup bulan 6. Oke. Okay. Nopol B Tangerang. Iya. Ini 115. 115 juta nego di lokasi. Iya. Kalau sampai 100 kecil jual. Lo ada di belakang lo. Nissan Mach ini belum nih. Ini mau dibawa om. Mau dibawa iya. Pulang. Di belakang ada Suzuki XL7. Beta.
Tahun berapa Bang John? Matic ya? Guys, ini XL7 yang gua punya, XL7 Beta, tipe tengah-tengah yang sudah tombol on starter. Iya. Tahun 2020, kilometer baru 6.000 perak. Baru 6.000 seperti baru. Buku-buku semua lengkap, kunci dan service record di Suzuki. Suzuki-nya, yes. Oke. Okay. Pajaknya? Hidup dong. Pajaknya hidup juga, oke. Okay. Dijual berapa ini? 220. 220 juta, sampai di angka 205 jual. 210 gas lah. 208 jual, teman-teman. Oke, okay, ada Wuling Convero. Wuling Convero L manual 2019. Sorry, 2020 juga. Iya. Kilometer 80 ribuan, dalemannya pakai sarung jok. Ini modal gua 91. Modalnya 91, silakan cek unitnya, cek unitnya ya. CC-nya 1500, teman-teman. Convero tahun 2020. Ada Fortuner, Bang John. VRZ TRD 2021. 2021, modelnya yang sudah baru. Sudah baru. Kilometer berapa? Tutorial naik mobil tinggi. Teng tong 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 teng. Nah, dengerin tuh cap lu. Dia pengen tutorial naik. Berapa nih harganya? 2021 kilometer di 60.000 kalau nggak salah ya. Iya. Nama pribadi Nopol B. Iya. Ini kita jual di 485. Pajak hidup. Pajak hidup 4,5 dapat ya? Enggak. 450 ya. Murah gua 485. Berapa? 477. 470 datang ke unit, teman-teman. 470. Ada ya? Unit Terios tahun Terios berapa? Terios 2012. Iya. Warna abu-abu. Oke. Okay. Transmisi manual, pajaknya bulan 5, teman-teman. Iya. Nopol BDKI, kilometer 100 ribuan, daleman rapi bersih. Iya, jual berapa ini? Ini 125. 125. 110 jual ya. PX, paling 120. 120. Iya. 115 jual. Ini Kijang. Kijang Innova Grand 2012, okay. Tipe G Matic bensin, teman-teman. Iya. Kilometer 150 ribuan. Daleman rapi pakai sarung jok. Oke. Okay. Nopol F Bogor. Ini kalau mau bicara pajak hidup, gue kasih 150. 150, kalau pajak apa adanya? Pajak apa adanya 138. 130, silakan datang 138. Ke unit, teman-teman. Udah 30, mana teman-teman. Ada, udah aus, yuk kita beli es kelapa. Ayo, aja, es kelapa, teman-teman. Udah menanti. Siap, teman-teman. Jadi ini kita bikin video hari Sabtu, ya. Teman-teman, tayang di hari Minggu. Jadi ini update terbarunya. Update terbarunya. Silakan telepon atau WA Bang John. Siap. Nomor teleponnya ada di atas video dan di deskripsi, Bang John. Thank ya. You. Thank you banget, Bang John. Sehat selalu. Penonton juga sehat dan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.